as I use this daun 45. Ini tanggal 37 lebih 1 kemarin belum, rujuk. Karena? Rujuk objek karena apa Bu kemarin? Plasentanya tetap rendah. Terus ini kemarin hasil USG-nya gimana? Masih, cuma nggak menutupi jalan lahir sih. Samping? Iya, dari atas ke samping itu ada gambarnya Mbak. Masihnya. Jadi mana? Nek pasien dapat kapan dokter biasanya itu gampang perjalanan, begitu. Akan beli apa di sini? Makanya gampang gitu. Gampang. Pasien baru mana? Perjalanan langsung macet. Bawa kencang, bawa apa? Segera. Oh iya. Ya. Kalau ada kendaraan. Segera walaupun belum waktunya. Ini kan 17 Agustus. Iya. Saat turunnya 17 Agustus, kok bisa kan? Segera tinggi, Mbak. Sedikit, ya? Iya. Kalau kan, kondisinya kayak gitu, kira-kira lahiran di sini bisa kayak? Plasentanya menutupi dalam lahir apa, Mbak? Enggak, oh di samping. Nek, nek kaya mono, iya sih aman. Masih bisa lahir normal. Ini berapa sih? Anak berapa? Berarti hamil ketiga ya? Yang kedua udah kenali. Ketika P1 ya? Persalinannya yang pertama di mana? Di pertama itu di RSUD Singkil. Berapa kilo? 3,4. Anak pertama tahun berapa? Tahun 2018. Berapa kilo? 3,4. Jadi saya ini lahirnya apa? Tahun kilo, tahun tahun sama 4. Siapa? Pertolongnya siapa? Yang di singkirnya Pak Musyab dokter yang mana? Bidan sih waktu itu 110 yang sini ya? Jajar seperti itu ya gampang perdarahannya sih. Iya. Masih tetap resiko. Resiko. Aku nyom ora sing jenenge mbuka
Pak loro iki kelengkap dengan desa Tiang. Ya jare Pak Pak dokter yo, yo wacar wong. Di lapangan memang aja seperti itu ya, Bu, orang wis teori. Apa kabar? Sepete. Memang semua bisa sesuai teori, enggak. Kabeh kuwi kuasane Gusti Allah. Iya paling mari. Yo. Punya BPJS? Punya. Iya. Maksudnya mana, Bu? Sini. Maksudnya, eh, sesuai. Rencananya menunggu yang parah-parah ketentuannya, Bu. Oh, iya. Karena protes ya waktu semuanya udah dihidupkan lagi. Aku kayak sendiri, Bu. BPJS-nya dari pemerintah. Mandiri. Oh, mandiri. Berarti memang PBI 153. Oh no, protes karo Gusti Allah. Ya. Ya iya. Ya. Nilai umurnya berapa ya? 29. Kepalanya belum masuk panggul ya? Ampun, pokoknya begitu ya. Hati-hati. Obatnya masih, Bu. Obatnya masih. Oh, jangan angkat junjung abu. Oke? Okay? Iya. Emang? Iya. Tos. Ya, banget. Miring dulu. Sakit, karena kepala kan sudah mulai masuk panggul, tapi belum masuk banget, baru begini. Belum mapan kita. Iya. Nek wis masuk banget ki biasane gini. Kepala ini panggul, ini wis ngene. Digoyang wis angel. Nek iki bisa digoyang. Tanggal 3-nya enggak ada, ujug-ujug tanggal 2 yang itu. Berarti status yang lama hilang, RM-nya tidak dicatatkan. Tapi mereka tidak bisa. 4 lebih 5. Waduh. Kan udah laporan pertama, Bu. Ya Allah. Berani udah bisa. Terus kesemes sih. Loh, itu kawan dulu. Itu udah namanya cerai. Tadi menunggu sore. Belum, tak tensi dulu. Kira mau Lina? Ya, kapan mah? 2:30. Iya. Maaf, kita kedengaran capek. Ada pikiran apa konsul atau apa apa, Masya Allah. Ada batuk apa? Sudah minum obat apa untuk batuknya? Belum. Paling madu 1:10 misalnya 20 normal ya? Pas kurang pusing enggak? Enggak ya? Panas enggak? Panasnya udah sembuh. Oh, anak panas kemarin sempat panas. Cepat dibuka bajunya. Bismillah lah yang diparingi sehat waras selamat ya. TFU kia lagi arep ngukur TFU ya kepala. TFU ini pantek ukur ya. Kasih. 28.5. Ya, 28.5. Kepala masuk. Udah mepet sih. Berapa minggu sih, Mbak? 3-4. Anak kedua ya? Tapi kepalanya udah mepet panggul. Bukan, belum masuk banget sih. Belum mepet aja. Tapi
tapi bayinya ya cilik sih, orang gede sing gede wetenge. Kalau insya Allah itu akak-akaknya podong ngurui sih, ngurui awaknya dewek. Cilik-cilik sih melas. Nggak berapa malam. Iya, kok anggar HP-nya kurang dari 10, tak tambahin gue tuku ndok. Tapi anggar HP-nya bagus, orang tak tambahin. Tambahin sama kayak sangoni. Hah? Iya, sangoni. Bagus lah. Nah, apa saya ini bayinya loh ini? Karena buat tuku kue ayam, ben waktunya cepet mari, tuku minyak kayu putih. Iya temen, nah. Dan ini satu pai. Nah, mau kau nih kering kering kayak kueng.